Diberitahukan kepada seluruh santri, sekarang saatnya melaksanakan sholat duha. Sekali lagi, diberitahukan kepada seluruh santri, sekarang saatnya melaksanakan sholat duha. Ayo Pak Masjid, orang sholat. Sholat menyehatkan jika puasa oge. Pan sehat, hayu hayu. Daya perintah Allah pasti ada hikmahnya, termasuk perintah sholat, serang puasa. Tapi nun orang yang sehat nyongkul, nun ayat pahala tuh kan nana amal biniat. Dalam hadis kunci, Rasulullah SAW juga menegaskan, sesungguhnya Allah telah melakukan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Maka barang siapa yang niat melakukan kebaikan tapi tidak melaksanakannya, Allah akan menetapkan baginya kebaikan yang sempurna. Dan jika melaksanakannya, Allah akan menetapkan baginya 10 kebaikan sampai 700 kali lipat. Dan barang siapa yang berniat melakukan keburukan tetapi tidak jadi melaksanakannya, Allah akan menetapkan baginya kebaikan yang sempurna. Jika ia melaksanakannya, Allah akan menetapkan baginya 1 keburukan. Hadis riwayat Bukhari. Niat termasuk perbuatan dalam hati. Inti niat terletak pada hati, bukan sekedar ucapan atau perkataan. Oleh karena itu, hanya Allah Subhanahu wa taala dan pelakunya sendiri yang mengetahui niatnya. Yuk perbaiki niat.